Taste visual tuh apa ya maksudnya? Kayak selera, maksudnya kayak misalnya dia punya selera fotografi gitu kali ya. Oh iya, taste visual tuh bukan selera ke orang yang gitu ya. Maksudnya kayak maksudnya selera cowoknya bagus gitu loh. Maksud aku bukan selera ke orang, selera salah. Cowoknya bagus. Salah, bukan salah, gitu salah ya. Coba taste ini taste visual tuh fotografi skills. Coba kalau Steven gimana? Hai Steven. Mengudara buat kawula muda yang ada di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Jogja, Medan, Makassar. Ada Bella Arswendita di Prambors Get Along. Yang kali ini gak sendiri karena di studio udah ada Najwa Zahira. Hai Najwa. Hai, hai. Apa kabar Najwa? Alhamdulillah baik. Kak Bella gimana kabarnya? Baik juga. Najwa, aku mau ngucapin selamat karena baru berapa hari lalu tuh? 11 hari lalu iya. Abis rilis Temu Bahagia. Najwa, aku mau ajak ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh dong. Kamu kan cantik banget nih. Amin. Suaranya bagus lagi. Amin. Kamu ada insecurity gak sih? Ada kak. Apa? Aku itu insecure, aku tuh terlalu apa ya, merasa muka aku nih terlalu tidak simetris. Jadi aku tidak bisa banget kalau dari dilihat dari sebelah kanan aku akan kayak jangan gitu. Enggak ada, enggak. Cantik tetap cantik. Oke, muka enggak simetris. Terus apa lagi? Selain itu aku juga merasa aku apa ya, aku itu kadang, aku tuh sebenarnya insecure-nya bukan ke fisik, tapi kadang-kadang tuh lebih ke diri aku sendiri. Jadi aku kadang-kadang suka minder, kadang ngerasa kayak aku kurang pintar atau kurang kayak aku terlihat lemot gitu kadang-kadang. Jadi aku agak insecure gitu. I see. Yang mana menurutku enggak dua-duanya sih ya gitu. Kalau soal tinggi badan insecure enggak? Lumayan itu. Ya itu kan? Lumayan sih, benar. Karena itu kayaknya nomor satu gue. Iya ya. Okay. Tapi setelah membaca artikel satu ini, I feel better. Mungkin kaula muda juga akan relate. Tahukah Najwa dan kaula muda kalau Indonesia jadi negara nomor satu penduduk tubuh terpendek di dunia? Serius? Iya. Jadi yang pendek bukan cuma kita Najwa. Banyak ya. Banyak. Nanti malah kita bahas kalau muda info lengkap soal yang satu ini. Stay tune terus di Prambors Get Along. Prambors Get Along barengan sama Bella Arswendita. Kalau muda kali ini lagi I try to get along with someone my age. Ada Najwa Zahira. Hello. Najwa umur berapa? 19 tahun kak. 19 tahun ya. Aku juga berapa tahun yang lalu ya. Najwa, tadi kan aku udah nanya insecurity ya, dan sebenarnya sekalian curhat sih gitu. Cuman I feel a lot better kalau muda juga gitu setelah baca Indonesia jadi negara nomor satu penduduk terpendek di dunia. Jadi ada 10 negara tuh dari 199 negara. Nah, apa aja tuh? Banyak. Masa 199 aku sebutin? Oke. Tapi kalau di rata-rata tubuh penduduk orang Indonesia itu 158. Kamu berapa tingginya? Aku sekitar segitu 159 kali. Beda 1 cm doang dari berarti rata-rata. Kamu sampelnya? Iya betul. Yang diambil di riset ya, ini gitu ya. Ya. Ini rata-rata untuk yang cewek di 158, rata-rata di cowok 166,6 cm. Gitu. Jadi oh enggak salah. Yang cewek 154. Jadi rata-ratanya 158 cm. Gitu. Enggak cuma kita, Bolivia, Filipina, Vietnam, Kamboja juga. Oh gitu. Yes, benar. Adakah dari kaum muda juga yang sama kayak Bella dan Najwa, mungkin kaum-kaum 1,5 meter tingginya? Cuma supaya sesuai dengan lagunya Najwa yang judulnya Temu Bahagia, supaya bahagia kita omongin yang baik-baik aja, kalian jangan insecurity ya. Boleh dong. Karena kayaknya kita udah. Kamu tipe orang yang suka mengkritik diri sendiri enggak sih? Lumayan sering sih, Kak. Iya kan? Ya, aku dari small details juga kayak merasa kok sering banget ada kurangnya gitu loh. Oh, kok di mataku kamu sempurna ya? Masa sih? Aku udah sering loh denger gombalan itu. Ya udah kita bahas yang seru-seru aja. Oke. Dari semua gombalan yang barusan kamu mention atau mungkin puji-pujian, hal apa yang paling sering orang puji dari kamu? Boleh physically, boleh personality, apapun. Kayaknya ada dua ya. Kalau physically orang-orang lumayan sering notice kalau aku punya gingsul, jadi sering kayak dibilang manis. Walaupun itu di sebelah kanan yang aku insecure tadi. terus kalau dari akunya sendiri itu orang-orang sering bilang kalau aku itu bahagia terus. Bahagia terus? Iya, jadi itu sebuah pujian sih buat aku karena katanya mancar rasa bahagianya. Oh, positive vibes. Iya, katanya gitu sih. I see. Bener sih kaula muda. Kalau aku dari semua hal yang orang puji paling kayak
pinter, ya, logical. Kelihatan jadi, sih kak. Masa sih? Iya banget. Kamu juga terlihat positive vibes. Jadi saling jadi saling. Emang cewek tuh kayak gitu tau. Girl support girls. Ya. Jadi coba kalau Bude ceritain juga ke Bella sama Najwa, daripada kekurangan lo terus yang lo bahas gitu kan. Kasih tahu ke kita hal apa yang paling sering orang puji dari lo. Boleh personality, boleh physically, boleh facial feature kayak tadi ya, gigi ngisul dan segala macam. Iya, betul. Kasih tahu di 0811-607-1022. Nanti Bella sama Najwa balik lagi. Rumors Get Along barengan sama Bella Arswendita, your radio best friend kaula muda. Aku sudah bersama dengan perempuan cantik Najwa Zahira. Halo. Jadi it feels like paradise being here with you, girl. Loh? Aku kalau salting gitu kak. Gitu. Kita lagi nanya ke kaula muda nih, daripada kita bahas insecurity ya kan. Apa sih hal yang paling sering orang puji dari lo? Boleh personality, boleh physically juga ya. Ini yang pertama diajak ngobrol dong, Najwa. Halo. Halo Melody. Halo. Halo. Halo Melody. Halo. Gimana single JKT48-nya? Salah. Oh, bukan ya. Oh, gitu ya. Sudah lama. Oke. Halo. Halo. Mau nanya dong, boleh enggak? Boleh. Apa sih yang mau ditanyain sih? Coba kasih tahu hal apa yang paling sering orang puji. Nah, itu Melody pertanyaannya. Suaranya bagus ya gitu. Enak nih, perni nyanyi lagi gitu. Oh gitu. Suaranya untuk nyanyi atau untuk apa nih Melody? Nyanyi. Kan aku curiga kak, kamu JKT48 kan kak? Demi apa? Enggak selalu dong. Coba okay, Melody ya. Mau gak nyanyi dikit? Halo. Halo, mau nyanyi dikit gak Melody? Untuk membuktikan pujian orang-orang. Wah kenapa? Tidak. Apa? Putus-putus. Oh alah. Masih putus-putus? Masih putus-putus. Oh. Boleh diulang. Boleh enggak nyanyi dikit buat kita? Wow, aku deg-degan banget. Ah, ya udahlah enggak apa-apa. Tapi dari suaranya emang enak. Iya, iya. Iya, benar-benar. Meyakinkan sih suaranya. Meyakinkan. Ya, terima kasih Melody. Thank you Melody. Ini ada satu, enggak satu sih, ada dua yang masuk ke voice note di Prambors kita dengerin. Hai, kata orang sih senyum gue menularkan kepositifan buat sekitar gue ya. Jadi bawaannya kalau di dekat gue pada happy gitu. Sama kayak kamu. Hai, kata orang sih taste visual gue oke banget. Jadi kadang ada orang yang suka nanya-nanya ke gue tentang taste visual. Taste visual tuh apa ya maksudnya? Kayak selera. Maksudnya kayak misalnya dia punya selera fotografi gitu kali ya. Oh iya, taste visual tuh bukan selera ke orang yang gitu ya. Maksudnya kayak maksudnya selera cowoknya bagus gitu loh. Maksud aku bukan selera ke orang. Selera salah. Cowoknya bagus. Salah. Coba ini. Taste visual tuh fotografi skills. Coba kalau Steven gimana? Hai Steven. Halo kak Steven, hal apa yang sering orang puji dari lo? Kalau dari fisik sih kan karena gue cowok tuh suka di ini puji kok bulu matanya lentik banget gitu. Terus suka kalau pakai masker tuh apa bagus ya? Suka dibilang kayak cewek tapi kok cakep gitu. Salfok dong. Bulu matanya kan kalau pakai masker itu matanya suka cuman mata doang kan. Jadi kayak oh, kok bisa sih lentik kayak gitu. I gitu. See. Juga gak tahu kan, udah pernah coba pakai cadar belum? Kayaknya bagus tuh. Pernah waktu itu sih di masjid istiqlal. Ya udah kalau gitu terima kasih Steven. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada yang di WhatsApp Prambors tuh, kamu baca tuh ada yang Dila. Mati ini. Oh mati. Saya. Oh betul. Aku bacain aja. Ada dari Dila, aku sering banget disebut sabar, tapi kadang bukan pujian tapi malah dimarahin, katanya jangan terlalu sabar. Betul, karena terlalu sabar juga kadang-kadang bikin bodoh ya. Kamu kah itu? Betul. Aduh. Enggak dong, aku ya gitulah. Ada Bimo juga, gue paling sering dipuji suaranya ganteng. Nah ini banyak nih kak sekarang aku lihat-lihat. Iya ya, cowok yang jualan suara bangun tidur tuh. Iya dijual loh. Bener. Sama satu lagi, gue paling sering dipuji wangi tapi dikit-dikit disuruh spill parfum. Tidak apa-apa dong. Tidak apa-apa dong, spill aja dong. Iya. Tapi itu dia tadi obrolan-obrolannya. Nanti kamu lanjut ngobrol di Night Shift ya sama Captain Eda. Iya.
Betul. Ya udah, kalau kaula muda belum puas dengar suaranya Najwa, nanti akan ada di Night Shift lagi jam 8 sampai setengah 9. Tapi di jamnya Bella, udahan dulu. Terima kasih banyak Najwa ya. Bye bye. Dadah kaula muda, dadah Kak Bella. Dadah. Lagu terakhir buat kamu, 'cause I'm having a good time with you. Aku puterin lagu Good Time. Baik. Tahu enggak lagu ini? Tahu dong. Bilang dadah dulu ke kaula muda. Dadah kaula muda. Jangan kemana-mana, nanti Bella balik lagi ya.